Piro harga? Untuk hari ini naik 50 perak. Jadi total 1470. Nah, harga singkong naik teman-teman ya. Rp1.470. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani, sahabat Delima Jaya. Selamat datang kembali di channel Delima Jaya. Ini hari kedua teman-teman, hari kedua panen singkong. Ini untuk kemarin udah keluar 2 rit, kemarin keluar 10 ton. Ini masih sekitar 2 rit lagi, sekitar kalau targetnya mungkin 20 tonan ini teman-teman. Nah, ini singkongnya seperti ini. Memang belum terlalu besar ya, karena memang umurnya juga masih muda, masih 7 bulan, tapi udah cukup lumayan karena ini untuk buahnya rapet ya. Ini masih tersisa sekitar 1 rit lagi nih teman-teman nanti. Sopir segala medan. Ketemu lagi dengan Mas Andi. Nah, ini dia. Kita lagi muat singkong teman-teman. Ini singkong baru rit pertama ini. Muatannya penuh. Wah, itu wae rada mantep kuwi, Ndik. Mantep, Pak. Tuh. Ini sopir andalan ini. Sopir andalan. Andalan. Dana real. Piro harga? Untuk hari ini naik 50 perak. Jadi total 1470. Nah, harga singkong naik teman-teman ya. Rp1.470. Untuk di pabrik Sinar Laut. Potongan. Potongan bro? Standar 20, kalau ini ya kena 21. Nah, ini potongannya kena 21, Lur. Singkong BW1. Ya.
Rego naik Mas Anang? Alhamdulillah naik Pak. Nah, informasi harga 1470 potongan 22%. 21 atau 22? 21. Nah, kalau ini 21%. Di pabrik Sinar Laut Banjaragung. Lumayan lah ya. Nah, ini singkongnya nih, singkong BW1. Ini banyak yang busuk nih, busuk. Nah, bibit-bibit yang perlu bibit. Si oke, bibitnya Mas Nanang. Nah, bibitnya masih banyak tuh. Ini bibitnya masih kayak gini teman-teman ya. Si muda. Di. Nah, ini bibitnya nih. Bibit ini masih umurnya sekitar 7 bulan. Kalau yang bagus ada juga ya Mas Nanang. Kalau yang pesen yang lebih bagus ada, yang umur 8 bulan ada. Nah itu, yang pesan-pesan bibit sama Sanang ini ada. Umur 8 bulan ada, 9 bulan ada, 7 bulan juga ada. Aman, aman, bibit aman. Kualitas jamin. Kualitasnya mantap, kualitasnya terjamin. Tuh, singkongnya. Untuk singkongnya teman-teman ya, ini lumayan, ini untuk kualitas BW1 ini lumayan bagus untuk potongan di pabrik kena 21% standar. Nah, ini jenis singkongnya, jenis singkong BW1. Ngopo oh, rasa ado gelut. Ki penuh ki pirang ton iki, Dik? Kalau muatan ini sekitar 5 ton. Nah, 5 ton penuh full. Sekitar 5 ton kurang dikit, lebih dikit lah ya. Ini mobilnya nih. Bagi-bagi. Ini ada pemano, ada pembuncangan ini di singkong ini, ayo bagi-bagi. Okay.
Itu lur muatannya full. Full itu sekitar 5 tonan itu. Kemarin itu 4, 9, 10. Ini sekitar 5 ton. Red ketiga kemarin 10 ton. Ini sekitar 15-an ini. Sama ini berarti 15 ton, teman-teman ya. Mumpung harganya masih bagus, kawan-kawan. Lagi naik 50 lagi nih, 50 perak.